pemirsa, hari ini hari Selasa tanggal 14 bulan Februari 2023. Saat ini kita sedang menuju ke Pekontawan Sukamulya, Kecamatan Lubuk Seminung, Kabupaten Lampung Barat, yang mana kita dapat informasi dan dapat undangan ada musrenbang Kecamatan Lubuk Seminung yang diselenggarakan di Pekontawan Sukamulya. Pemirsa, kita menuju Pekontawan dengan jalan yang sangat mulus. Saat ini kita baru sampai di Pekon Sukabanjar. Sebentar lagi kita juga akan sampai ke Pekontawan Sukamulya. Terlihat pemandangannya juga danau-danau sungguh sangat indah, mempesona. Sawah-sawah juga terlihat pembatas desa. Juga terlihat danau dengan hamparan yang sangat memanjakan mata. Musrenbang ini pemirsa dihadiri oleh Bapak PJ Bupati Kabupaten Lampung Barat, Bapak Dr. Andes Haji Nukman MM, juga kepada semua kadis-kadis yang ikut, juga kadis-kadis Kabupaten Lampung Barat, Dinas Pendidikan, Dinas WU, dan juga hadir juga anggota Dewan Dapil Balikpapan, Sukau, dan Lombok hadir juga. Terlihat di depan anggaran dana desa yang digunakan oleh PJ Bupati Lombok Barat kepada pekon-pekon yang berhak menerimanya. Iya, ya, makanya buat dana, buat gunung. Jadi keindahan Lampung Barat ini memang luar biasa. Dilahirkan waktu Tuhan lagi senang. Iya. Mudah-mudahan rakyat ini juga nutup bahagia. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang di belakang dengar gak? Kalau gak dengar, saya yang pindah ke belakang. Para alim dan ulama, para haji, tokoh agama yang saya muliakan, Wakil Lampung Barat, Erwan Sah, Sarjana Ekonomi, berdiri Pak Erwan biar dikenal. Salam. Beliau adalah Wakil Ketua 2. Yang kedua adinda saya Ismun Zaini. Nah, ini yang namanya Ismun ini ya. Yang ketiga pembatin saya Pak Heri Gunawan. Waalaikumsalam. Lumbung suaranya ada di Lombok katanya. Yang ketiga, yang keempat, Bapak Nokiadi. Waalaikumsalam. Kenal ya? Kenal. Beliau ini rajin tajiah. Bukan tanya apa? Khotbah. Ya, keliling. Ya. Insyaallah barokah. Amin. Yang kelima Bambang Dwi. Nah. Waalaikumsalam. Ini yang paling muda ini. Yang keenam Bapak Anggi Romando. Waalaikumsalam. Masih muda ganteng. Yang ketujuh, nah kalau ini enggak dikenal kebangetan. Udah saya ini Pak Nusirwan. Kenal ya? Kenal. Ya. Yang terakhir yang paling cantik mana nih?
Oh, ini dia. Apa ini? Waduh. Ini panggilannya Rinda Ismun pada saudara yang terhormat Ibu Sumiati. Mereka-mereka inilah yang berjuang untuk pembangunan khususnya di Lombok Seminan. Ya, kami selaku pemerintah daerah selalu memprioritaskan bagaimana aspirasi masyarakat melalui mereka berdelapan. Mereka delapan ini luar biasa, kalau perjuangannya luar biasa. Hasil pembangunan nanti kita lihat, nilainya luar biasa, tadi 20 miliar lebih. Jadi belum ada di kecamatan lain yang sebesar itu. Yang saya hormati hadir mendamping saya juga seluruh organisasi perangkat daerah atau kepala dinas, sebagian di atas, sebagian juga di bawah. Yang di bawah itu yang penting-penting, itu ada kepala dinas PUPR, ada Menteri Keuangan, ada BPKAD, bencana. Nanti kalau usul-usulan ke mereka itulah. Yang saya hormati Pak Camat, ya.